Oke Lur, ketemu lagi dengan saya. Ini saya sudah selesai merakit power pesanan teman ya. Ini saya akan nge-review power rakitan sendiri. Ini power 400 watt stereo. Di sini saya pakai trafo 5 ampere kecil. Kemudian saya menggunakan dua buah ergo 50 volt 10.000 dan juga dioda, saya menggunakan dioda Kiprok 35 ampere. Dan di sini ini untuk kit amplinya 400 watt stereo. Di sini saya menggunakan apa ini? Oh, ini saya pakai Sanken 4 set stereo. Kemudian saya pakai tone control di sini. Saya pakai tone control GM stereo. Dan di sini ada power supply-nya, saya menggunakan Elgo 1 untuk supply tone control-nya dan juga MP3 Bluetooth. Ini sangat cocok sekali untuk rumahan. Spek ini pun juga bisa angkat 8 in kali 4 dan juga 12 in kali 2. Dan di belakangnya ini saya menggunakan input RCA juga 2, dan juga ini untuk output speakernya karena ini stereo ada 2. Dan ini saya untuk pakai fusenya atau sikringnya biar sewaktu-waktu kalau problem di powernya ini bisa otomatis langsung aktif. Sangat gampang sekali untuk merakitnya dan juga cocok untuk rumahan atau mungkin untuk kelas-kelas kecil-kecilan atau mungkin untuk karaokean sendiri di rumah. Simak saja terus channel saya dan nanti tunggu saja untuk cek soundnya. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Kalau mau tanya-tanya bisa via komen saja, jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe-nya. Terima kasih.